Halo guys, kalian di sini. Nah, kalian kita akan mereview ya. Di belakang saya kali ini ada mesin pengering tipe makanan. Ya, untuk di sebelah kanan saya kali ini ada mesin pengering makanan tipe yang oven pengering kapasitas 501 pintu. Sedangkan untuk sebelah kiri ada untuk mesin sangrai kapasitasnya yang 100 kg. Nah, sebelum lanjut kita review lebih lanjut, alangkah banyak kalian like, komen, share, subscribe, dan bagi info juga. Dan jangan lupa download aplikasi kami nanti ya di App Store ataupun di Play Store kalian. Nanti untuk info lebih lanjut kalian bisa menghubungi nomor telepon berada di deskripsi video di bawah ini. Kita langsung kita review aja di belakang saya kali ini ada mesin pengering tipe makanan. Nah, kita ulas di bagian mesin ovennya terlebih dahulu. Nah, ini oven kapasitasnya yang 501 pintu sudah menggunakan material full stainless steel ya. Nah, nanti dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatis, ada power penyalaan mesinnya ya, ada untuk powernya, dan juga dilengkapi dengan timer untuk pengaturan waktunya. Nah, waktunya sendiri bisa diatur dari 0 hingga 10 jam. Setelah itu dilengkapi dengan termokontrol. Nah, yang termokontrol ini digunakan untuk pengaturan suhunya. Jadi seperti ini nanti kalau misalkan untuk cara penyalaan mesinnya. Nah, nanti mesinnya seperti ini ya. Lanjut langsung untuk bagian depannya sudah dilengkapi dengan material full stainless steel. Nanti dilengkapi dengan peredam panas. Nah, untuk yang 501 pintu contohnya seperti ini, dilengkapi dengan dinding-dinding peredam panas bagian kiri kanan depan, dan juga sudah dilengkapi dengan peredam panas. Nanti bagian depan dilengkapi dengan handle pintu yang berfungsi untuk pembuka dari penutup dari mesinnya ini. Bagian dalam dilengkapi dengan 5 rak loyang full stainless steel. Nah, itu loyangnya seperti ini. Nah, untuk berat loyang sendiri seperti ini. Nanti untuk beban maksimalnya sekitar 25 kg hingga 35 kg ya. Jadi satu loyangnya bisa menampung segitu. Nanti untuk dimensi loyang sendiri, untuk lebarnya sebelah sini 55 cm, sedangkan sebelah sini ya 43 cm. Nanti untuk jarak antar loyangnya, jarak antar loyang semuanya ini itu sekitar 13 cm. Sedangkan untuk dindingnya sendiri itu dilengkapi dinding berlubang yang ini berfungsi untuk meralat udara panasnya. Sedangkan nanti untuk bagian atas dilengkapi dengan exhaust fan yang berguna untuk penguapan uap air material kalian. Jadi misalkan untuk pengeringannya nanti uap airnya akan keluar melalui bagian atas itu menggunakan exhaust fan. Sedangkan nanti untuk ada bagian bawah ada tungkunya. Nah, tungkunya ini sebagai sumber pemanasan mesinnya. Jadi nanti untuk mesin oven kami ini berfungsi sebagai pengganti sinar matahari. Namun untuk mesin pengering oven kami ini sudah full otomatis, jadi lebih canggih daripada menggunakan sinar matahari. Nah, setelah itu nanti untuk bagian bawahnya sudah menggunakan tungku atau sumber pemanasnya. Dinding-dindingnya nanti dilengkapi dengan dinding pelapis ataupun meredam panas yang berfungsi untuk meredam panas ataupun saat digunakan mesinnya seperti itu. Nanti ini sudah menggunakan bahan bakar gas LPG. Nah, bahan bakar gas LPG sendiri nanti itu untuk penggunaannya itu dari kapasitas 3 kg gas LPG itu bisa digunakan dari 2 hingga 3 hari ya, sesuaikan dengan kebutuhan saja. Nanti untuk mesinnya ini sendiri menggunakan listrik sebesar 100 watt saja yang digunakan untuk pengaturan sistem kontrol full otomatisnya. Dan juga nanti untuk mesinnya ini kami memiliki banyak tipe, ada yang tipe gas LPG dan juga yang tipe full listrik. Nah, nanti untuk mesinnya kami memiliki untuk yang kapasitas 501 pintu, ada yang 502 pintu, ada yang 5 peluru lampu UV, dan juga yang 101 pintu. Setelah itu kami juga ada yang 102 pintu. Nah, kami juga memiliki untuk mesin yang 20 rak lampu UV, dan juga memiliki untuk mesin rak 20 rak standar, dan juga kami ada yang paling besar yaitu yang kapasitas 40 rak. Nah, lanjut, perlu dimensi daripada mesinnya sendiri adalah berupanya sini 60 cm, untuk panjang belakangnya itu 60 cm, sedangkan tingginya 105 cm, seperti itu. Nah, lanjut, untuk mesin pengering oven kabinet ini cocok digunakan untuk pengeringan material semacam kayak daun, biji-bijian, rempah-rempah, ikan, ataupun kerupuk. Nah, nanti untuk disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nanti untuk kadar air dari pengeringan mesin ovennya ini, nanti untuk mesin oven pengering kapasitas yang 501 pintu ini, nanti untuk kadar air yang turun itu untuk material kerupuk itu 2 hingga 3 jam. Nanti untuk materialnya sendiri, nah itu untuk kadar airnya turun dari 28 turun hingga 16% kadar air. Setelah itu juga ada material jinang. Nah, ini sangat super. Nanti untuk waktunya dari 1 hingga 2 jam. Nanti untuk kadar airnya turun dari 20% menurun hingga 10%. Jadi sangat banyak ya untuk penurunan kadar airnya. Nah, setelah itu ada juga untuk material ikan. Nanti untuk waktunya sendiri 3 hingga 5 jam. Nanti untuk kadar airnya dari 30% menurun hingga 15% kadar airnya, seperti itu. Nah, setelah itu ada juga material kopi. Nah, material kopi nanti untuk waktunya sendiri 2 hingga 3 jam. Nanti untuk kadar airnya itu turun dari 32 menurun hingga 17% kadar airnya. Nah, setelah itu juga ada material buah. Nanti untuk pengeringannya 4 hingga 5 jam. Nanti untuk kadar airnya turun dari 28 menurun hingga 15% kadar airnya. Nah, setelah itu kita ulas untuk bagiannya mesin sangrai sendiri. Nanti untuk mesin sangrai ini kapasitasnya yang 100 kg
ya. Nanti untuk materialnya sudah menggunakan material full stainless full grade 304. Jadi nanti untuk bahan materialnya sudah bisa digunakan untuk pengeringan makanan yang sudah siap digunakan ataupun juga sudah siap dimakan. Masalah itu nanti untuk bagian luarnya dilengkapi dengan body cover yang berguna untuk pelindungan saat operasional mesinnya. Jadi nanti untuk drumnya, itu akan dipanaskan melalui tungkunya yang akan dibakar ya, melalui tungkunya. Nah, nanti untuk tungku sendiri akan mengeluarkan udara panas. Nanti untuk pelindungannya sudah dilengkapi dengan ada body cover bagian luarnya seperti ini. Nanti untuk lubang input dan outputnya menjadi satu, tipenya statis untuk yang mesin sangrai ini sebelah sini. Nanti ini bisa dibuka ya sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, misalkan untuk membukanya itu sangat cukup mudah, tinggal diputar aja untuk penguncinya. Nah setelah itu seperti ini ya, bisa dibuka, nanti bisa dimasukkan aja semua material yang kalian keringkan ataupun material yang kalian ingin sangraikan. Nah, setelah itu sudah bisa ditutup kembali seperti ini dan dikunci ya. Nanti dilengkapi juga termometer untuk bagian sininya. Nah, termometer berguna untuk pengaturan dari suhunya. Nanti itu suhunya mau berapa derajat pun bisa diatur melalui termometer tersebut. Nanti itu bagian bawah termometer nanti ada loyang penadanya yang berguna untuk penyatuan material nanti tidak akan semburat ataupun tidak akan ribet ya, nanti akan jadi satu. Nanti bisa dilakukan aja ditempatkan untuk penadah material kalian. Nah setelah itu untuk bagian sininya dengan berikan sistem kontrol full otomatis, nanti ada power punya mesinnya dan juga ada timernya. Nah itu digunakan untuk pengaturannya, untuk powernya digunakan untuk penyalaan mesinnya, sedangkan timernya untuk pengaturan suhunya. Nah, setelah itu nanti juga dilengkapi ada start stop kerannya yang berfungsi untuk pengaturan ataupun pembesaran gasnya. Nanti untuk pengaturan output gasnya nanti bisa diatur melalui start stop kerannya tersebut. Nah, itu terletak di bagian bawah seperti ini. Nah, ini ya, dilengkapi dengan start stop kerannya. Nah, setelah itu nanti untuk bagian sini dilengkapi dengan ada handle-nya. Handle-nya digunakan untuk menjungkit ataupun tuasnya ya, untuk mengeluarkan material yang kalian keringkan seperti itu. Nah, nanti untuk sumber penggerakannya dilengkapi dengan dinamo gearbox ya, seperti itu. Oke, baik, nanti untuk mesin sangrai kami itu memiliki banyak dan tipe kelebihannya. Yang pertama dan nanti untuk materialnya sudah menggunakan material full stainless steel. Nanti untuk dimensinya sendiri adalah berdepannya sebelah sini 100 cm, panjang ke belakangnya itu 120 cm, sedangkan tingginya juga 120 cm. Nanti untuk mesinnya sendiri itu memiliki kapasitas ada yang 100 kg, ada yang 200 kg, dan juga ada yang paling besarnya itu kami memiliki yang kapasitas 400 kg. Setelah itu untuk mesin pengering kami juga memiliki banyak tipe dan kelebihannya. Pertama untuk materialnya sudah menggunakan material full stainless steel food grade 304. Dan juga nanti untuk bagian sininya, untuk perawatannya sangat cukup mudah. Dan juga nanti untuk mesinnya sudah free blending, free delivery di daerah Sersos, Surabaya sekitarnya. Nah, dan juga untuk mesin pengering kami, untuk tipe yang sudah full otomatis dilengkapi dengan sistem overheating. Di apa itu sistem overheating? Apabila suhu yang kalian atur ini tercapai, termometernya ini, dan termokontrolnya ini. Apabila suhu yang kalian atur tercapai, maka panasannya akan mati dengan sendirinya. Dan apabila suhu yang kalian atur itu di bawahnya, maka panasannya akan menyala kembali. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, seperti itu. Nah, itu untuk cara operasional sangat cukup mudah, nanti bisa ditancapkan terlebih dahulu ya untuk stekernya ke dalam arus listrik. Setelah itu bisa juga ditancapkan untuk selang gas regulatornya dalam tabung gas LPG. Nanti bisa diatur bagian timernya. Nah, untuk sistem kontrolnya, itu timernya diatur terlebih dahulu. Termokontrolnya juga bisa diatur ya, sesuai dengan kebutuhan aja untuk pengeringan apa, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan ini. Setelah itu bisa di-switch tombol power punya mesinnya. Nanti mesinnya akan menyala dilengkapi dengan lampu LED merah, juga lampu LED hijau ikut menyala seperti itu. Untuk cara matikan mesinnya sangat cukup mudah, nanti bisa dimatikan melalui timernya. Nah, timernya bisa diatur aja dengan kebutuhan nanti, misalkan mau berapa jam. Setelah itu bisa dimatikan secara manual melalui tombol power menyala mesinnya. Nah, nanti untuk pematian tombol manualnya ini tidak akan merusak mesin, melainkan juga untuk menjaga sesuai dengan kebutuhan kalian seperti itu. Nah, untuk mesin pengering kami juga memiliki banyak tipe dan kapasitas ya. Yang pertama ada pengering laundry, kami juga memiliki untuk mesin pengering perangin. Kami ada bed dryer, ada rotary dryer, dan juga ada yang vertical dryer. Dan juga untuk mesin pengering makanan, kami ada mesin sangrai, dan juga mesin oven, spinner wing-nya, dan juga ada yang banner kebab. Nah, setelah itu juga untuk panas ruangan, kami ada yang serbaguna ya tipenya. Dan panas ruangan ada yang menggunakan bahan bakar gas LPG, ada juga menggunakan bahan bakar tipe kayu bakar ataupun sekam. Nah, setelah itu juga memiliki untuk mesin pengering laundry, kami ada tumble dryer, lemari pengering, pengering karpet, pemanas ruangan, pengatur ruang sauna. Kami juga memiliki untuk mesin pengering sepatu, juga pengering helm. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih karena telah melihat video saya sampai habis. Jangan lupa kalian untuk like, komen, share, subscribe, dan lupa aktif loncengnya juga. Jangan lupa untuk download aplikasi kami ya di App Store ataupun di Play Store dari kalian. Nanti untuk info lebih lanjut kalian bisa menghubungi nomor tertera berada di deskripsi video di bawah ini. Oke, baik, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.